Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai hadir sekadar syarat. Andy Lala menghilangkan diri lepas nikahkan anaknya Sheila semalam. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Tindakan penyanyi Dato' Andy Lala meninggalkan majlis pernikahan anak perempuannya iaitu Sheila Amzah menimbulkan pelbagai spekulasi. Kelibat Andy Lala langsung tidak kelihatan selepas selesai menikahkan Sheila dengan pasangannya iaitu Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli, dan perkara itu turut disahkan sendiri oleh salah seorang petugas majlis yang berlangsung di Boathouse Ampang itu, yang memaklumkan Andy Lala sudah pulang selepas upacara pernikahan. Dan ketiadaan Andy Lala mula disedari selepas pengacara majlis yang juga penyampai radio Muaz meminta bapa pengantin perempuan dan lelaki naik ke pelamin untuk bergambar kenang-kenangan bersama pasangan mempelai. Bagaimanapun, bapa Ubay ditemani oleh penolong pendaftar perkahwinan Masjid Darul Taman Tun Razak Ampang iaitu Muhammad Hairi Hussein untuk bergambar, dan ibu Sheila iaitu Datin Fauziah Salman kemudiannya naik ke pentas untuk bergambar, namun hanya ditemani oleh anak lelakinya iaitu Amir Syahid tanpa kehadiran Andy Lala dan dua lagi anaknya iaitu Amir Syafiq dan Nur Syuhada Amzah. Dan majlis itu turut disiarkan secara langsung menerusi saluran YouTube Sheila. Dan Sheila selamat ya bergelar isteri kepada Ubay dengan sekali lapas dengan mas kahwin sebanyak RM20,000. Ha, kemana ya Andy Lala ni menghilang, dan dua orang anaknya pun tak hadir ke pernikahan Sheila Amzah. Apapun, kita husnuzon, kita doakan yang baik-baik dan semoga perkahwinan Sheila dan Amzah akan kekal hingga ke jannah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.